Wow, gila keren banget ya. Oke. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back my YouTube channel. Channel Lucy Alsuria, Dry Sweetie, Brave Rotskia, Memnya Zaput Lucy Alsuria, Spasiba. Oke guys, so kali ini masih dengan konten video Rusia ya, tentang Rusia. Dan kali ini mungkin ada yang nanya juga guys ya, di kalau di Rusia itu ada nggak sih sebenarnya polisinya ya kan? Karena dari kemarin-kemarin tuh yang dibahas tuh adalah tentaranya ada guys ya. Nah istilahnya itu ada OMON, ada SOBR ya guys. Cuma mereka juga sama guys, ada polisi khusus gitu. OMON ini jauh lebih besar dan lebih dikenal daripada SOBR guys, cabang polisi si khusus Garda Nasional Rusia lainnya guys. Nah OMON ini lebih banyak digunakan untuk misalnya ada demo anti huru hara guys ya, misalnya ada teror gitu. Jadi OMON ini bisa dikatakan lebih kayak polisi khusus guys gitu. Jadi mereka akan diterjunkan ya ketika ada demo ya anti huru hara gitu guys ya, dan mungkin ada teror ya guys, teroris gitu, dan mereka akan diturunkan gitu guys. OMON ini sebenarnya guys lebih dikenal dengan istilah OMONOPSI. Nah guys, oke, itulah sekilas guys ya mengenai dari si OMON ini. Nah, so guys, kita akan langsung aja bagaimana sih aksi dari OMON ini kalau mereka sedang ada di lapangan. Yuk, kita langsung aja. Let's get started. Nih, Tom Guy Bully Ball OMON. Oke, seperti biasa guys ya sinyalnya. Oke guys, oke, ini mereka lagi combat hand guys ya. Wow, keren juga sih latihan mereka. Dan ini sepertinya kayak mungkin ada bagaimana aksi mereka menangkap teroris guys ya, or something lah guys ya. Oh, gak kalah keren ini guys ya sama tentaranya, benar-benar luar biasa guys ya. Oh, nice guys. Oh, wow. Nggak kalah gesit, mereka pun juga bisa combat hand guys. Oke. Okay. Aksi mereka begitu luar biasa guys ya. Jadi oke. Okay. Ada pencak silat juga kali guys ya di Rusia mungkin ya. Oke. Okay. Dan ya yeah, hampir begitu cekatan banget ya mereka. Ternyata mereka juga ada latihannya guys ya. Ya pastinya mereka juga ada sekolahnya, sekolah polisi gitu guys ya, dimana mereka akan dilatih gitu, diberi training gitu ya kan, bagaimana mereka menghadapi para musuh gitu. Ini anti huru hara guys, ketika mereka menghadapi demonstrasi ya guys. Oke. Okay. Ini untuk mungkin teroris guys ya. Wow, gila keren banget sih. Dan tuh. Bagaimana mereka aksi mereka ya kalau misalnya ada demonstran gitu. Okay. Okay, guys,
Tadi aku lihat ada yang warna putih, guys ya, ada warna hitam. Mungkin yang warna putih tadi khusus untuk demonya aja, guys ya. Maksudnya bukan realnya ya, bukan real kok untuk di lapangan. Dan mungkin yang warna hitam ini adalah real untuk di lapangan, guys ya. Mungkin gak? Oh guys, kok ada juga. Mungkin bahannya kali beda, guys ya. Tuh, ada warna silver juga, hitam putih ya. Ini latihan mereka, guys. Oke. Oke, guys. Tuh, mereka pun dilatih secara militer juga ya. It's cool, it's amazing banget. Keren banget cuy, bajunya loreng biru gitu. Oke, so gimana menurut kalian guys? Ini keren juga ya, si polisi Rusia ini gak kalah keren sama tentaranya ya guys. Bagaimana aksi mereka untuk menjaga keamanan suatu negara ya kan guys. Tapi jarang terdengar juga guys ya ada ada demo di Rusia. Mungkin ada kali gak terekspos mungkin guys ya. Oke, so guys, kalau kalian suka juga sama aksi dari polisi Rusia ini, Omon, silahkan like and share. Dan guys, dan buat kalian yang ingin request, mungkin kalian ingin kasih tambahan ya guys, kasih masukan or something, mau beri informasi yang lebih mengenai Omon, silakan aja guys ya, kalian komen aja di video aku ini. Terima kasih banyak guys ya, dan mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku. Dan buat kalian mungkin ingin request langsung melalui aku, bisa langsung DM aku guys ya melalui Instagram aku, dan aku udah cantumin untuk Instagram aku di description ini. Terima kasih guys. Sampai jumpa lagi. Bye.